Batas kita itu cuma coba aja saya. Atau Suika, paling itu isolokan Pak, serta acan flyover, itu batas lebet ke Sukaraja, Kecamatan, Cicendo. Kami seberangnya, lebet ke Cimana. Jadi yang membuat jalannya membelah Sumohon. Setengah hewan. Nah, anu jantan masalah Aina warga Abi teh, PRW tadi PRW? RW 3, Aya Kali Ciwarga Pak. Ya kan jantan masalahnya lubang jembatan alir, jadi air tidak normal di suatu sisi penten ngerugikan ke warga Cicendok. Pamit tadi agengan oke, anggapan normal pasti Cimahi mungkin apanya gitu Pak. Jantan itu seperti setanggul ya kan gitu. Jantan pamit banjir masih naik banjir pantung banjir semua. Oh, kaitan terus anu kaduana kaitan masalah gorong-gorong drainase anu kamari di bangun teh justru tidak menyelesaikan masalah apa. Bagi saluran air payung teh ka hiji dibuang ka siwaga, kedua sapalina kapal ini tuh perbatasan Rang Cimahi oke anu lebet kelurahan Cempaka. Dirinya oke banjir, anu badai ngalangkung pa bumi, pa odet jeung pa wakil. Tama meena mah masalah seperti saya tanggul kan tadi. Kedua kolong jembatan banyak. Kolong jembatan kayak gitu. Oh. Jadi maintenance dasarnya langsung bawa itu. Jadi kata Wisnu permasalahan ini memang butuh kebersamaannya. Ya, jadi kelihatannya permasalahan perbatasan karena menyangkut dengan bagaimana kita untuk memberikan kenyamanan buat masyarakat. Ya, ayah banjir, ambil di Cimahi, banjir tapi hoyong menata kawasan Cimindi ya, di bawah flyover yang kolongnya itu ya kolongnya, kacau PKL itu tegur semua ya, kemudian untuk melancarkan lalu lintas di dunia sedang Pak Bini Mali mungkin ada semacam apa ya kawasan yang bisa melancarkan lalu lintas Upami kan Pak Bungan Upami Sabtu ya, ayah diperlakukan yang Pak Bungan pasti lalu lintas apa ya pelimpahan lalu lintas apa itu memang wajib mandi kalau itu nanti mobilnya lancar di tol teh biasa langsung ke dia jalan mahar pada jalan nanti Raja Wali pada Gunung Batu mohon tapi kan Panginten di samping kita permasalahan banjir permasalahan drainase Panginten itu udah kurang sesarangan lah. Memang bukan hanya dengan kota Bandung dan kota Cimahi, tapi perlu ada perhatian khusus dari provinsi dan pusat gitu. Jantan tapi teh ya, kita sama orang sesamaan duduk bersama ya antara kita dengan dinas-dinas terkait dengan provinsi gitu. Terus pemerintah Pak Bintiasa udah permasalahan ini di bawah pusat gitu. Ai penataan kawasan bawah flyover mah kan PKL ya pemerintah. Jadi kalau kami di bisa 50-50 mohon menawi sesarang kami di beresan ke Kota Cimahi. Bandung. Lepas ke Bandung, Bandung. Mami Cicen Roma batasnya Pak Yudi ya Pak. Kami nyeberang kali itu terus lebet ke Anggir. Kecamatan Anggir. Mohon. Cicen Roma mau salit ya Umpur. Pak Yudi ya Umpur. Yang itu petang. Petang. Iya, Pak Urana tuh soal iya tidak apa-apa. Ulah, Pak Wali, Wali perantos majeng kah supaya pergi ke kementerian, ditampi ku Wamen waktu itu, janji beliau rupi nama 2013 realisasi kami gorong-gorong, kami gorong-gorong, mohon, nah, kayak gorong-gorong, nah, separuh itu lungsur orang-orang konsultan, orang-orang dari provinsi sadaya nak abdi
Ya kayak pertemuan Pak waktu di Cigugurnya. Namun pelajaran aya sepakat waktu itu saur orang-orang kontraktor itu sudah siap, tapi kada aya heula kesepakatan kedua belah pihak masyarakat paling itu nanti di kainan itu acan Bu. Oh, gitu. Tira kapasan Pak Wamen? Mali sekarang Pak Lurah teh waktu itu teh. Oh teh ke Pak Wamen lah terus saya acan Bapak jenten kesami mau. Kenal ya banjir di Kengkak Cimahi Pak. Mohon kendala itu Pak. Kayak banjir kaki lima. Kaki lima lah. Macetan juga. Mohon. Jadi kan permasalahan di Kementerian PU juga ini mah harus diselesaikan secara terpadu Pak. Tidak hanya Kota Bandung, Kerajaan Cimahi, Kabupaten dan Pak Kemarmi. Pami ya di Agunggun Pak, lubang jembatan. Sadayana saya kan itu. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan di Kota Bandung juga selesai banjir tidak. Ya, Pak, ya itu urusan yang lintas mah Bandung kirim surat, Ibu kirim surat, minta provinsi yang memfasilitasi. Tapi sama-sama lah pendekatan tiap dinas nampak. Dan rada apa luasnya ya Pak. Akhirnya rujuk miarian, apa lokasinya di sekitar itu tuh Pak Adi Sumber. Kalau itu terjadi, beres macet angkot. Belum tentu. Dan jadi ini makan ayah lintasan kereta itu Pak, yang jadi faktor penghambat tiap kemacetan itu ada rel kereta Pak. Tadinya sering stagnan Pak, kami kena palang semua. Itu sering stagnan begini. Tapi Abi memberi masukan ke Pak Riki, Pami Tiasa, lokasi Pami Badai Damal di wilayah Sukaraja, jangan dekat dengan titik kereta. Kemarin kita menyelesaikan masalah. Paling rada kalabat mungkin Pak, apalagi itu. Oke, berarti tadi urusan banjir, kemacetan sama PKL. Mohon. Berarti kita rapat dinas aja ya. Pak Beda, Lisu, PP. Kembali ke dari nasional ini, kita nyambung ke Cimahi, apalagi itu nanti Pak. Ya tapi kan dua kamar ya drenasi itu kemarin pamit musim hujan Pak. Sok ayah iya cari genangan di palingnya kan pas ayah sering ayah angkotnya di ren angkot jadi. Emang di dia tuh tiga pangkar Pak. Oh, seperti banjir paling lain. Jadi taman kita itu lewat ke Andir Pak, kecamatan Andir. Pemkot. Pemkot. Kemudian Bandung. Mohon. Bandung tadi belokan. Esanu. Paling dia. Jadi kencang. Mohon. Segitiga gitu. Sebelah sana, lebatnya kita kelurahan Campaka. Ya makanya kita bikin MOU aja nanti kita sini. Jadi Pol PP Bandung mah dan Cimahi di radius misalkan ini di sayanya di radius tertentu dari perbatasan boleh mengambil tindakan jika dianggap kan. Jadi untuk menggaya gitu, sudah membuat Cimahi di atas pokoknya. Baliknya, PP Cimahi juga boleh dengan perjanjian itu ya untuk menertibkan di radius tertentu. Ya kena kesarangan Pak, kalau yang pas penting mah di Bandung bersihkan kan itu karali kan gitu. Kita dengar deh gitu kan deh kan yo. Itu biasa tuh. Udah PKL Bandung, 40 PKL Bandung dalam waktu 2 Cimahi. Yang di kolong jembatan, di kolong leopard ya, sekitar itu Pak. Jadi penanganannya kalau di Cimahi terus jadi solusi kalau di pasar sementara di pasar Cimahi dia harus ada di pasar. Kami kan lah. Kayak di fasilitas itu saya kalau masih ada biaya. Kan hari maksudnya kalau memang pasarnya mencukupi. Masih sekalian Pak. Masih sekalian gitu.
mulebet 50. Terus diwali pengantar abad namu 50. Oh, tidak cukup. Katanya bagi di apa di atas sedikit yang pas terus saya salah satu bisa apa pun buat. Terus izin Pak Wali anu Gunung Batu kan sama aja kalau persimpangan ini boleh atau di jatuhkan taman saya Pak. Sepanjang jalan kereta aset sama kan paling di nama Cimahi Pak. Paling mana Pak? Nu seberangnya anu cakap jalan dia ke kiwe ayeuna serius sama Pak sudah. Anu diobrolkan kan abi teh lokasi lokasi mikir. Selamat tanggal lagu tadi. Karusan itu ke kirimi rada rarubuhnya pas. Anu kamari abi kantos lapor ka bapak kirimi rubuh. Di drama kieu lah. Pokoknya di perbatasan kita dan Cimahi bikin list problem apa aja. Dari mulai kirimnya dari banjir, PKN, saya pengen tahu. Nanti kita analisa mana yang bisa sendiri, mana yang harus berdua, mana yang harus provinsi. Jadi setelah ini kita rapatkan di level dinas dulu. Itu ya. Saya kan nenggal ya teh. Ente kan kali Ciwarga tuh itu Pak, sama jengol itu. Pamit tadi tuh balahan di kali Ciwarga kan dia lebat si cai nanti. Iya, iya, iya. Bandung masih kan itu. Oh, dua kali aja kali Pak itu. Ada acang jembatan. Itu ke Cimahi ya. Mohon. Itu atas. Jadi mobil Eta parkir di Cimahi, mobil dia parkir di Bandung. Gitu ya, secara aset. Siap. Tapi taman teh itu ada akses parkir. Iya. Kami taman teh kalau itu komponen kegiatan itu ada. Beda semua. Itu ada anggaran buat penataan taman. Pakai penataan itu mah jangan cuma tiga bulan sebulan. Bisa masih asli. Beri kelapnya baik. Kenyataan itu cuma bukan video ya mas Ate. Kan nggak mungkin saya menata setengah nama tuh ya. Sinergi pak bareng-bareng. Oh iya makanya. Sekarang kan aku ada di Kota Bandung. Bu, arsitek. Apa ahli tata desain? Nah, maksudnya kalau diizinkan, saya tata barengan. Dari warga makan apalna pokoknya mah kolongnya jadi bagus. Pas salah di tengah ada garis imajiner gitu. Gitu kan ya? Nanti kita ngobrol di sana. Jalan ke sana aja dikit ya. Sampai ke taman aja. Ke pasar itu. Aku harus kasih. Ya kalau yang pasar Cimahi mah sudah ada. Sudah pindah atau baru ke sana? Oh, sudah aja. Tapi kan baru pindah ke sana. Nah, Pak Cicen Omar dulu tadi ke lokasi pembatas supaya metro rel itu lebat kadir. Ini bukan fase. Keren. Ayo mah iya weh. Jam-jam aja jam berapa? Pagi Pak, sekarang sonten. Jam kerja. Tapi ini mah normal lah. Pagi kas, ini apa stagnan aja. Sampai rel itu tuh stagnan. Jadi kan terus aku sempat dari si permasalahan jadi lepas kan. Jadi mungkin kan memang tuh balik itu sama tanah aku. Itu berarti tidak resmi. Oh, atau tapi ngajeng ke sebarang kali kan itu. Saya ada dua tanah. Terus kalau dipindahin ada tanah yang bisa di. Nah, seorang pada masih, pada yang agak kapal itu. Kemarin Pak Oke, nggak bisa naik tanah. So. Jadi kalau ada kereta ini tutup, oh. Bikin macet. Wah, jadi dia mah. Stagnan, ya, atau studio. Oh, batas channel kita dia, Pak. Yang ini yang kesan, Pak. Kesan. Tamannya apa konsepnya taman ya bagus itu stasiun apa Andir kita ya oh Andir iya taman apa sih
Ini masuk PKL Bandung. Nah, perbatasan. Ya. Masuk perbatasan. Wanita itu saat itu tiga kali tuh iya. Jadi orangnya tiga kali. Maksudnya ini juga. Jadi siapa? Jadi ya begini ya. Oh, ayah nunggu lagi, ayah nunggu siang. Padahal sambil-sambil ke pantai. Ini tanah siapa? Ini Perumka, PT KAI lah, kereta api. Nah ini Pemkot. Oh, bisa ditata di sini, weh. Mau diapain sama Perumka? Tadi dasar ini, oh. Ini pertama ini bangunan dibongkar. Karena banyak dianggap ke ruang hijau. Ini kan bangunan teman-teman. Masuk ke daun sebenarnya. Dan kamar ini seumpahnya, karena kamar ini ya. Saya tapi alhamdulillah dibongkar. Oh, tadinya bangunan. Oh, apa apa ini? Nah, itu tamat lah maksudnya. Iya mah tos steril. Iya, kain apa kereta api? Ya, itu mau diterusin? Mohon rencana. Itu jadi apa? Untuk kirang iya pak. Soalnya pada di petata tuh anjirnya nama nih. Ke kamar tuh kok iya teh bangunan-bangunan liar. Iya jalan ke sana. Jalan mau nggak dari pemerintah sama. Berarti kalau mau PKN bisa ditata juga. Sosialisasikan. Mana tadi koordinasi dan cara lain? Kalau ini tanah kita. Pemkot. Jadi kita tata. Ya, akan jadi tahu nih sebab kenapa ini kan kopi. Kira-kira Pak, ini kan lebat sana lebat kami. Tapi mau kami ya Pak kumpul. Ini bukan tanah. Ini kan ada lurahnya kan? Tanah Pak. Taman PJK mana? Ya. Tanah PJK? Ya. Tapi harus di jadikan pasos pasos. Pak? PJK. Ya mungkin di jadikan pasos pasos. Ya. Pasos di kapan pot gue lah pemilih. Ya udah pertemuan kan ini baru. Kenapa ada pagar ini? Baru-baru Pak, baru-baru. Tahun berapa? Kemarin ini sebuah bangunan. Ya jadi pertanyaannya, si taman ini milik siapa? Kalau dibangunnya sama Pemkot. Kalau tanahnya punya PJK. Tapi kelihatannya sudah dipindahkan. Nah, sekarang diambil sama PJK apa? Kan pada di atas dia satu masuk daun 2. Mohon daun 2, terpun mohon. Sebenarnya ya. Nyamakan timingnya waktunya. Kita mau nata taman ini di wilayah Bandung, Cimahi juga mau menata ke arah Cimindi ke sana, ya kita barengin aja konsepnya sharing dan seterusnya. Intinya tidak boleh orang berjualan sesuai kehendak sendiri, gitu ya. Nah kebetulan ada pihak ketiga juga PT KAI, kita akan ngobrol juga dengan PT KAI bagaimana mensinergikan. Kalau dari kita mah sederhana, yang penting rapi, beres, hak ekonomi juga silahkan selama tidak bikin macet atau merugikan orang lain. Itu penentukannya memang bisa jualan di situ? Enggak. Kemungkinan kalau gagasan saya sementara sih alihin ke sini, dalam imajinasi saya bisa dirapi-rapi. Tidak kumuh kayak begini. Itu aja. Tengahnya nanti kita bikin taman yang kita cari solusi sama-sama. Karena seperti tadi kayaknya mereka tahu kok batas wilayah, karena kalau diraja di sana pindah kemari. Iya. Kejar daku kau pun tangkap teh. Makanya tadi salah satu gagasannya juga kita bikin MOU, Pol PP Bandung boleh melewati batas wilayah sedikit ya, sampai radius tertentu. Nanti yang Pol PP Cimahi juga sama. Jadi kalau nanti ada yang dikejar ke sini, ya terus aja terus sampai ke radius. Nyatau sampai ke alun-alun, itulah ya, jauh teh. Kira itu aja menyelaraskan, selalu masalah di perbatasan mah harus banyak ngobrol aja Bu ya. Dan ini bagian dari komitmen, karena saya juga baru ya, baru 4 bulan sedang memahami masalah, baru ada kesempatan sama Ibu Wali Kota untuk mengobrolkan situasi yang beririsan. Saya kira itu aja. Saya ingat sempatan kemana? Iya, Pak. Oh ya, sungai. Kali Ciwarga. Oh, sampai muda. Itu masih kayak gitu. Oh, kan. Itu kayak kecil-kecil. Aduh, motor. Ayo kali nanti, Pak. Ayo lubang kali. Kalau saya ke pasar, terus ada yang. Di provinsi kan paling itu lah. Tapi kan
untuk sampah ya masyarakat kemudian aku gini kan logika sederhana harusnya air mengalir ya, ini menyempit kalau dibuka kenapa melong jadi korban karena air ini kemarin ya melongnya dibenerin juga gitu nah itu kesulitannya kan sekarang lagi divestasi oleh provinsi di daerah ingin menata wilayah Kota Cimahi gitu. Termasuk ini kawasan Cimindi gitu. Sayang sekali kalau itu kan kemudian memberikan kemacetan kepada lalu lintas. Kemudian bagaimana pihak kepolisian sudah melakukan apa ya pengaturan upaya pengaturan lalu lintas dan kita sudah sebagai pemerintah kan saya kira baru tahun 2014 ini kami menganggarkan untuk penataan kawasan Cimindi. Dan saya lihat di situ kan banyak pertokoan. Ya kalau bisa dibuat seperti kita punya Ganda Wijaya dan sebagainya, ini kan sebagai tempat masyarakat untuk melakukan transaksi dan mungkin untuk peningkatan daya beli masyarakat. Dan kami berharap dengan adanya penertiban itu jadi pelimpahan transportasi yang kalau diberlakukannya Bandung itu 4-in-1 ini bisa melalui Cimahi, bukan bisa, mereka akan selalu melalui Cimahi tapi melalui kota gitu, tapi nantinya bisa melalui Jalan Mahar lewat sini, bisa ke Jalan apa Raja Wali dan bisa ke sini. Nah inilah yang jadi penataan kami gitu. Dan saya kira kami juga mohon kepada para pelayan untuk mengertilah bahwa kita ini membutuhkan lahan-lahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, lahan yang nyaman dan lain sebagainya. Dan ini kami tidak bisa menangani sendiri.